kebangkitan orang mati dan kehidupan akhirat. Amin. Oh, the name of God who carries us in the whole world, heal us and have mercy on us. Give them all the heavenly reward. Marilah kita berdoa untuk korban yang kudus dan mulia, korban kita dan korban mereka yang telah mereka bawa. Tuhan kasihanilah. Es maroot en jevi, es neyuch en ekranet.
Blessed be God the Father of Comforter. Amen. Blessed be His Lord and Jesus Christ our Lord. Amen. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Satu Bapa yang kudus, satu Putra yang kudus, satu Roh Kudus yang kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Allah selamanya. Terpujilah Tuhan yang segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Karena rahmat-Nya terbukti atas kita dan kebenaran Tuhan bersama lamanya. Amin. Haleluya. Berdoalah agar Allah memberikan rahmat dan belas kasihnya kepada kita, mendengar kita dan menerima permohonan dan doa doa orang kudusnya untuk semua hal yang baik demi kita di segala waktu dan untuk menjaga dan meneguhkan hidup dari Bapa yang kami yang mulia Bapa Abba Tawadros yang kedua dan rekannya dalam liturgi Bapa Uskup Abba Rewi. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam komuni dari misterinya yang suci dan yang terberkati untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan kasih hati Therefore we ask and pray for the soul of our mankind. Grant us to complete this holy day and all the day of our life more peace with your fear. All envy, all temptation, all the hope of Satan. The cross becomes our zendable enemies, hidden and manifesting them away from us and from all your people and from this holy table and from this holy place which is yours. But those in the world who pray for us, for it is in our given us authority to carry the steps and corporate upon all the power of the enemy. Sarah.
May your servants minister for this day, the priest, the deacon, the clergy, and my weak self. We absolve from the wrongs of the Holy Trinity, the Father, the Son, the Spirit, my God, and from the wrongs of the one only Holy Christ, and the Apostolic Church, and from the wrongs of the 12 apostles, and from the wrongs of the Lord of God, the Evangelist, Saint Mark, the Holy Apostle and Martyr, the Patrick, Saint the Fierce, our teacher, the Scholar, Saint Athanasius, the Apostolic, Saint Peter, the Holy Martyr, and High Priest, Saint John, Chrysostom, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gregory, and from the wrongs of the 318 assembly at Nicaea, the 150 at Constantinople, and the 200 at Ephesus. And from the mouth of our Roman Father, the Archpriest, Papa Abba Tawadr II, and from for my own mouth be the least for bliss and full of glory is the Holy Name, O Father and Son, Holy Spirit, now and all the time of the ages. Amen. Papa, come in. Yeah.
menggambar Tuhan kita. Kan tapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab itu semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang ditunggu turun Abraham adalah anak Abraham. Tapi berasal dari Isa ini akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tapi anak-anak perjanjian disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah Tuhan datang dan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang itu dari Isa bapak leluhur kita. Bahwa waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan jahat. Rencana Allah tentang pemilihannya teguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan pada Ribka anak yang Tuhan menjadi bamba anak yang muda. Tidak ada tertulis aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dan demikian apakah hendak kita katakan apakah hal yang adil? Mustahil. Sebab yang berfirman pada Musa. Aku menaruh belas kasihan pada siapa menaruh belas kasihan dan aku menaruh pemurah hati pada siapa aku mau pemurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Bapak Kitab Suci berkata pada Fir'aun, itulah sebabnya Allah membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Jadi menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sang kamuan berkata kepadaku, jika demikian, apakah masih salibkannya, salahkannya? Bapak siapakah yang menantang kehendaknya? Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkan dibentuk berkata pada yang membentuknya. Mengapa kau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak menyehat atau tanah liatnya? Untuk membuat dari kumpulan yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurahannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Rasul menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda belas kasihan yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan dari anak orang Yahudi tapi juga dari bangsa-bangsa lain. Seperti firmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan tempat dimana ibu katakan pada mereka, kamu ini bukanlah umatku, tapi yang dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya Yesaya akan diselamatkan. Bapak telah dikirimkan yang dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Kedemikian apakah hendak kita katakan ini bahwa bangsa-bangsa lain ini tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran itu kebenaran karena iman. Tapi bahwa Israel sungguhnya mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran adalah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Kasih karunia Allah Bapa tuntas jiwa kita dan saudara sekalian. Amin. Katolikon dari surat guru kita Santo Yohanes, kiranya berkatnya beserta dengan kita semua. Amin. Dan apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajarkan oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu, demikianlah hendaknya kamu tinggal di dalam dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena di dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah.
tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Pasal dari kisah Rasul dan Tahir dan dipenuhi dengan kasih karunia Roh Kudus, kiranya berkat mereka beserta kita, amin. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkannya kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Disitulah ia meninggal dan ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Firman Tuhan semakin bertumbuh, berlipat ganda, dikuatkan dan diteguhkan dalam gereja Allah yang kudus. Amin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, that I mean today is the 24th day of this month of year. May God in the goodness and the remorse for us in peace and tranquility, while our sins and iniquities are forgiven, through the tender mercies of our Lord, O my Father and my brethren. Amen. Pada hari ini, Santo Ignatius yang terhormat, Patriark Antiochia, mati martir. Dia adalah murid Santo Yohanes Penginjil dan berpergian bersamanya ke banyak kota. Saint Yohanes mentabiskan dia sebagai Patriark Antiochia, di mana ia mengkhotbahkan Injil yang memberikan kehidupan, mempertobatkan banyak orang untuk mengenal Allah, membaptis mereka, menerangi mereka, dan menunjukkan kepada mereka kesalahan menyembah berhala. Orang-orang kafir marah. Mereka menangkapnya dan menyiksanya dengan berbagai siksaan. Mereka meletakkan bara api di tangannya dan menekan tangannya selama sekitar 2 jam. Kemudian dia membakar sisi dengan termerah dan panas dan minyak yang terbakar. Mereka menyisir tubuhnya dengan sisir besi. Ketika mereka bosan menyiksanya, mereka melemparnya ke penjara tempat dia tinggal lama sekali. Ketika mereka mengingatkan mereka, membawanya keluar dan menjadikannya imbalan besar, kemudian mengancamnya. Karena ia teguh dalam imannya, mereka melemparkannya ke binatang buas dan dilahap.
sehingga ia menjadi berkeping-keping. Dia menyerahkan rohnya yang murni di tangan Tuhan yang dicintainya. Doanya menyertai kita. Amin. Pada hari ini juga, Santo Pelagius Patriark Antiochia pergi. Santo ini menikah dan memiliki seorang putri. Ketika istrinya meninggal, ia menjadi seorang biarawan. Karena kebijakannya yang luar biasa, pengetahuan yang melimpah, kehidupan pertapa, dan pengabdian yang mendalam, ia dipilih sebagai patriark atas kota Antiochia. Dia mengembalakan kawanan Kristus dengan baik dan melindunginya dari serigala Arian dan pengikut Macedonius dan Sibilius. Sebagai seorang patriark, ia hidup dalam kesalehan dan astekisme, meninggalkan dunia dan tidak pernah memiliki satu dini hari atau tunik kedua. Dia menyelesaikan perjuangannya dan pergi dengan damai. Santo John Chrysostom telah memujinya dalam khotbahnya. Doanya menyertai kita semua. Amin. Hari ini juga kita memperingati kelahiran Santo Takla Haimot, Santo Ethiopia yang agung. Doanya menyertai kita dan kemuliaan bagi Allah selama-lamanya. Amin. Agios Oteos, Agios Eshero. Σα συγκυρίε.
sent in the fear of God and listen to the Holy Gospel, a reading from the Holy Gospel to our teacher, St. Luke the Evangelist. May his blessing be with us all. Amen. From the psalm of our teacher, David the prophet, may his holy blessing be with us all. Amen. You who dwell between the cherubim, shine forth before Ephraim, Benjamin, and Manasseh. Stray us up your strength and come and save us. Restore us, O God, cause your face to shine, and we shall be saved. بسم رب لا قوات ربنا وإلهنا مخلصنا سوى المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. Now Elizabeth's full time came for her to be delivered, and she brought forth a son. When her neighbors and relatives heard how the Lord had shown great mercy to her, they rejoiced with her. So it was on the eighth day that they came to circumcise the child, and they would have called him by the name of his father Zacharias. His mother answered and said, "No, he shall be called John." But they said to her, "There is no one among your relatives who is called by this name." So they made sign to his father what he would have him called. And he asked for a writing tablet and wrote, saying, "His name is John." So they all marveled. Immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, praising God. Then fear came on all who dwelt around them, and all these things were discussed throughout all the hill country of Judea, and all those who heard them kept them in their hearts, saying, "What kind of a child will this be?" And the hand of the Lord was with him. Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied, saying, "Blessed is the Lord God of Israel, for he has visited and redeemed his people, and he raised up horn of salvation for us in the house of his servant David, as he spoke by the mouth of his holy prophets who have been since the world began, that we should be saved from our enemies and from the hand of all who hate us, to perform the mercy promised to our father and to remember his holy covenant, the oath which he swore to our father Abraham, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life. And your child will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his way, to give knowledge to salvation to his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, with which despairing from on high, having visited us, to give light to those who sit in the darkness and the shadow of death, to guide our feet into the way of peace." So the child grew and became strong in spirit, and was in the desert till the days of his manifestation to Israel. Berdirilah takut terhadap Tuhan, dengarlah dengan nikmat kitab suci, pasal yang Injil guru kita penginjil Santo Lukas, murid yang tahir, yang nyabekan-bekannya besar kita, amin. Dari masuk-masuk Bapak kita Daud, Nabi dan Raja yang tahir, yang nyabekan-bekannya besar kita, amin. Yang kau duduk di atas para kerub, kembali tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasseh. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyamakan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kau akan selamat. Haleluya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tengah-tengahnya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepadanya, bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu,
dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tapi ibunya berkata, janganlah, ia harus menamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu nama demikian. Lalu mereka memberi syarat kepada bapanya untuk bertanya nama yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia minta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang mendengarnya menerunggangnya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud bapanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak berbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan ingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya pada Abraham bapak leluhur kita bahwa ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan kau hai anakku akan disebut anak Allah yang maha tinggi, karena kau akan berjalan dari Tuhan untuk menunjukkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana yang melawat kita sudah pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menari mengenai diam dalam kegelapan dan dalam menangan umat untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia bersamakan diri kepada Israel. Kemuliaan kepada Allah selamanya, magnify you worthy with Elizabeth your cousin saying, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Sabbath, ito kami memuliakan mo, sebagai bunda Allah di setiap waktu, mohonlah kepada Tuhan demi kami kiranya, dosa-dosa kami. Dalam nikmat Allah, marilah kita perhatikan, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah sesungguhnya. Kami percaya kepada Allah yang Esa, Sang Bapa, Pantokrator, Pencipta langit dan bumi, dan dari segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang Esa, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala masa, terang dari terang Allah sejati dari Allah sejati. Dengan Tuhan diciptakan sehakikat dengan Sang Bapa dalam wujudnya, yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Dan demi kita dan demi keselamatan kita, turun dari surga dan dicerna oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia. Dia disalibkan untuk kita pada zaman Pontius Pilatus, menderita sampai wafat dan dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan Alkitab. Lalu naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapanya, dan ia akan kembali dalam kemuliaannya untuk menghadapi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya kekal tidak berakhir. Ya, kami juga percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan bersama Sang Bapa dan Sang Putra di surga dan di Yata, yang bersangkutan dengan perantaraan para nabi. Kami percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan akhirat. Titi Abba Qasim Ansar Al-Khati Shri which are the ones that were the sons of Zainab of Zatifan,
you have destroyed by the life giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace, by which the host of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill towards men. Berdirilah untuk berdoa, untuk damai yang sempurna, cinta kasih dan ciuman yang suci, merasul yang suci. Tuhan kasihanilah. According to your goodwill, O God, fill our hearts with your peace, cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all craftiness and the remembrance of grace bearing death. And make us worthy, our Master, to greet one another with a holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gifts, in Christ Jesus our Lord. Berikanlah ciuman kudus kepada satu sama lain. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, dengarlah kami dan kasihanilah kami. Marilah persembahkan dengan tertib, berdirilah dengan gentar dan menghadaplah ke hatimu. Marilah kita mendengar dengan syafaat Bunda Allah yang suci Maria. Ya Tuhan, berikanlah pengampunan untuk dosa kami. Kami menyembah-Mu ya Kristus bersama Bapa yang baik. Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seen upon the throne of his glory and whose worship by all the holy powers. He who are seated, stand before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Berdirilah menghadap ke timur. You are he. Around whom stands the cherubim full of eyes, and the seraphim with six wings, praising continuously all seasons, saying, Let us attend. Tuhan segala bala tentara,
before, but also created us and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the seed of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets. And in the last days you manifested yourself to us who were sitting in the darkness and the shadow of death. Through your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. And sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who are in the world, and as a ransom on our behalf, gave himself up unto death, which reigned over us, we were by your garments on the account of our sins. He descended into Hades through the cross. He rose from the dead on the Saturday. He ascended into the heaven and sat at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense, in which he will appear to judge the world in righteousness and give each one according to his deed. Saying, take drink of it
all of you, for my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins, this do in remembrance of me. You proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. Dengan kematianmu, ya Tuhan, kami kabarkan dan dengan kebangkitan sucimu dan kenaikanmu ke surga. His resurrection from the dead, his ascension into the heaven, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from heaven, also and full of glory, we offer unto you your gifts from what is yours, for every sin, concerning everything, and in everything. Worship God in fear and tremble. Remember, O Lord, the peace of your one and the Holy Ghost and the Apostolic Church. Tuhan kasih mania. This which you have acquired to yourself as the patient blood of your Christ, keep her in peace with all the Orthodox which walk on her. For most, remember, O Lord, our blessed fathers, our honorable fathers, the Archbishop, our father, the Patriarch Papa Abbatawadu II, and his spiritual brother, the Patriarch Antioch Maria and Nazareth of Rome, and Abuna Antonius, the Patriarch of Eritrea, and all the Orthodox bishops. Tuhan kasih mania. And those who rightly handed the word of promises him, grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, the Orthodox human priests and deacons. Tuhan kasih mania. And all the servants and all who are in the virginity and the purity of your faithful people, remember, O Lord, to have mercy upon us all. Tuhan kasih mania. Pantuk Ratu.
completion of the Shuhud Days and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Tuhan kasih hadirnya. And to Shuhud Zerenga. Grace and accord, O Lord, to bless to the seeds of the herb, the seeds, the herb, the plants of the field, the seeds, to bless them. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tuhan kasih hadirnya. Praise Him to the measure of your grace, give you to the face of the earth, made for me above the water, the full speed, and for you. Prepare for sowing and harvesting. Manage our life as deemed fit. Bless the crown of the year with the goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all those who pray to you and seek your holy name. For the eyes of everyone who is upon you, for your gifts in the food and the season. Deal with us according to your goodness, O you who give food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we too have a sufficient in everything all of us may abound. In every good deed. Tuhan kasih hadirnya. Remember, O Lord, those who have brought unto you these gifts, those in whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Berdoalah untuk persembahan yang kudus dan berharga, korban kita dan mereka yang membawanya. Tuhan kasih hadirnya. As this, O Lord, is the command of your only begotten Son that we share as the commemoration of your saints. Gracious Lord, O Lord, remember all the saints who have pleased you since the beginning. Our holy fathers and patriarchs, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, all the spirits of the righteous perfected in the faith. Most of all, the pure for glory, ever virgin, holy, who took steps, Mary, who truly gave birth to God the Lord, and Saint John, the forever martyr, Saint Stephen, the archdeacon, the proto-martyr, the beholder of God, the evangelist, Saint Mark, the holy apostle and martyr, the patriarch, Saint Severus, our teacher, Discorus, Saint Athanasius, the apostle, Saint Peter, the holy martyr and high priest, Saint John Chrysostom, Saint Theodosius, Saint Theophilus, Saint Zacharius, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gorgias, the theologian, Saint Gorgias, the altar maker, Saint Gorgias, the Armenian, the 318 assemblies at Nicaea, the 150 at Constantinople, at the 100 at Ephesus, our righteous father, the great apostle, the righteous apostle, the three saints, our Macari and all the children, the cross bearer, our father, our poor, our child, the human, our father, our Pishu, is the perfect and the beloved of our God Savior. Our father of Apollo of Tamuha and Ezekiel, his disciple, my Lord, the Roman father, Saint Maximus and Domitius, the 49 martyrs, the elder of Jesus, the strong Saint Abba Musa, Jean Gama, the priest, our father of Daniel, the Abubin, our father of Isidero, the priest, our father of Apollo of Cornelian Theodore, his disciple, our father of Shimon, the Archimedes, the Roman of Awisa, his disciple, and all the choir of your saints, through whose prayer and supplication have mercy on us, and save us for the sake of your holy name, which is called upon us. Biarlah pembaca menyebut Bapa kudus kami, pasti akan telah meninggal, kiranya Tuhan memberikan istirahat kepada jiwa mereka, dan mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya berkat mereka yang suci, kasihanilah kami Tuhan.
وفي مزقرة نسوف جوي إن ذا ريجن أوف ذا ليفن فور إفر إن ذا إبل جيروساليم إن ذات بليس And we too who are sojourn on this place, keep us in your face and grant us your peace unto the end. Spediti samurai يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح الحبيب والروح القدس ريني باسي To God the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, for He also has been as worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve His holy name. Let us all ask Him to make us worthy of the communion and partake of His divine and immortal mystery. Jesus Christ, the eternal Logos, He who is in the fatherly bosom at all times, has come down and dwelt in the undefiled virginal womb. She, being a virgin, gave birth to Him, and her virginity He is sealed. And the heavenly hosts chant to Him, proclaiming and saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Heaven and earth are full of your holy glory. Likewise, we too, the weak and sinful, make us worthy with them, O our God, Master and Lover of mankind, that with a pure heart we may praise you with Him and the Holy Spirit, the whole essential Trinity, Holy Trinity, and raise our eyes towards you, O Holy Father, who is in the heaven, and say, Our Father. For your head.
to the Lord. Di hadapanmu, ya Tuhan. Let us attend in the fear of God. Amen. Here in the posse. Remember, O Lord, our senseless blessing. Amir Kirya Laison, Kirya Laison, Kirya Laison. The Holy is for the Holy, blessed be the Lord Jesus Christ, the Son of God, the sanctification of the Holy Spirit. Amen. Satu Bapa yang kudus, satu Putra yang kudus, dan satu Roh Kudus. The Holy Mary and the precious fruit of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Amen. The Holy precious body and the true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Amen. The body and the blood of Emmanuel our God, this is true. Amen. Amen. I believe and confess to the last breath that this is the life given flesh that your only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ, took from our Lady, the Lady of us all, so we took Saint Mary. He made it one with his divinity without mingling, without confusion, without alteration. He confessed the confession before Pontius Pilate. He gave it up for us upon the world of the cross of his will for us all. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity for a single moment, nor for a twinkle of an eye. Given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of him. I believe that this is true. Amen. Amin, amin, amin. Aku percaya bahwa ini benar. Amin. Berdoa bagi kami dan untuk semua orang Kristen yang meminta kepada kami. Ingatlah kami dalam rumah Tuhan. Damai dan kasih Yesus Kristus menyertai kau. Nyanyikanlah haleluya. Berdoa untuk mengambil bagian dalam komuni yang sempurna, surgawi dan misteri yang suci ini. Tuhan kasihanilah kami. Zosha si yelo sa asi. Tuhan, aku tidak layak engkau kunjungi karena aku seorang berdosa. Tetapi berkatalah saja, maka jiwaku akan disembuhkan. Katakanlah padaku, dosaku sudah diampuni. Aku hamba dan kosong dari segala kebaikan. Aku tidak memiliki apa-apa, kecuali hanya memiliki belas kasihanmu, kemurahanmu dan kasihmu kepada manusia. Bawalah turun dengan kemuliaan surga kepada kami dalam kesederhanaan dan berada-ada kami dalam walaupun. Dia itu sama dan kudus, janganlah menolak jiwaku yang hina dan yang menyedihkan, yang menunggu kedatanganmu yang mulia. Seperti engkau tidak menolak untuk masuk ke dalam rumah orang yang menderita kusta dan menyembuhkan dia, ya Tuhan, datanglah masuklah dalam jiwaku dan sucikanlah. Sebagaimana engkau tidak marah perempuan yang berdosa mencium kakimu, janganlah kiranya engkau mencegah diriku untuk menerima tubuhmu yang kudus dan darahmu yang suci.
penghuni kudus ini menghapuskan kebaran buruk dan melanjutkan semua keinginan yang jahat. Tolonglah aku mengerti perintahmu yang memberi hidup untuk pemberian jiwa dan tubuhku dari setiap dosa, dan agar layak menerima karunia dan berkat-berkatmu. Kiranya rohmu tinggal di dalamku dan menyatukan aku dengan kau, sehingga aku dapat hidup untuk pemuliaan namamu. Amin. Hallelujah.